Dipersilakan Dr. Asmia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Timbalan Sektor Pembelajaran UPD Tuaran, Cik Rosli Lina, semua pegawai Sektor Pembelajaran, Netua-Penetua, Guru Besar-Guru Besar, KPK, KBKB, KPKB dan semua yang ada bersama. Saya akan mengambil masa 15 minit saja, rugi juga orang belakang ini tapi tidak apa. Semoga penyampaian ini bermakna walaupun singkat. Oke, kita terus saja kepada pendekatan pembelajaran modular. Ini adalah di antara pendekatan-pendekatan yang akan kita jadikan ataupun merupakan strategi M2P itu, memecut, memampat dan memperkasa. Kalau saya tidak silap, ya. Okay, jadi dia adalah pendekatan modular. Kita pergi kepada objektif saya untuk hari ini adalah pendedahan pendekatan pembelajaran modular ini. Saya mengharapkan agar dia dapat digunakan untuk menyokong pelaksanaan kurikulum ataupun kandungan asas kurikulum yang belum selesai dan juga memudahkan penilaian TP. Murid dijalankan. Sekiranya TP telah dijalankan, telah selesai, kita boleh gunakan juga pembelajaran modular ini untuk pengayaan ataupun pembelajaran murid pada Januari dan hingga Februari nantilah. Oke, seterusnya. Terima kasih Jepo. Kita tengok dulu apa itu modular sebagai orang kata imbas kembali saja. Pembelajaran modular merupakan satu kaedah pembelajaran. Dia adalah satu kaedah PDP. Di antara semua tadi itu, dia ini pun merupakan juga antara kaedah pembelajaran. Yang memudahkan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memudahkan pembelajaran dan menggalakkan murid berfikir, menghayati, bertindak dan integrasi. Ini integrasi kandungan. Jadi maksudnya dia bukan diajar modular ini secara amnya, dia bukan satu-satu-satu, tapi dia adalah integrasi daripada kandungan. Okey, okey. Kandungan modular, modul ataupun modular ini direka untuk menghubung jalin. Okey, hubung jalin ini maksudnya bukan satu saja kemahiran, dia ada pelbagai. Nanti kita akan tengok lagi, okay, untuk keperluan belajar, tujuan, hasil, sumber pembelajaran, teknik, strategi PDP, serta kriteria pentaksiran. Nah, itu yang definisinya lah, secara umum sahaja. Okay, kita tengok. Saya memang cepat-cepat ni, sebab 4:30 sudah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum modular? Satu cara, nomor satu adalah satu cara penyampaian atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru. Okay? Dalam apa-apa kurikulum, di dalam kandungan pembelajaran atau standar pembelajaran guru mengikut bahagian ataupun unit. Okay, bahagian ini dipanggil modul ataupun modular. Dia tiada kaitan dengan modul yang kita buat soalan-soalan, tiada kaitan dengan itulah. Dia adalah modular yang berkaitan dengan standard pembelajaran. Okay. Dalam kurikulum modular, kandungan pembelajaran dibuat dalam bentuk bahagian-bahagian atau unit. Betul. Kita faham sudah. Dan mesti ada pengetahuan yang keempat, mesti ada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang akan dikuasai oleh murid tersebut. Itu adalah ciri-ciri modular. Kalau cikgu di sekolah ada mengajar ataupun menggunakan set pembelajaran yang ada pengetahuan, yang ada kemahiran dan ada nilai, maksudnya dia telah menggunakan pendekatan modular. Modular ini adalah istilahnya saja. Sebenarnya kita pun telah gunakan. Sebagai guru kita memang telah gunakan. Okey. Kita tengok apa yang perkara yang perlu diambil kira dalam pelaksanaan pendekatan modular. Pendekatan modular ini adalah pembelajaran murid secara sendiri. Kita bagi murid untuk dia belajar self-directed, self-access, dia access sendiri, self-assess juga dia buat penilaian sendiri dan juga self-paced. Maksudnya murid itu masa mereka sendiri, pembelajaran mereka sendiri, mereka belajar secara sendiri. Macam juga pendekatan-pendekatan yang lain tadi pun. Okay.
Kesepaduan, pendekatan modul ini ada kesepaduan, yaitu penggabung jalinan kemahiran, mesti ada penyerapan ilmu dan nilai. Okay, mata pelajaran, satu mata pelajaran, ataupun antara mata pelajaran. Dengan tahun yang berbeza, ataupun murid yang berbeza, kemahiran yang sama, subjek yang berlainan, atau subjek yang sama. Nanti kita tengok lebih dalam lagi. Okay? Linear dan bukan linear. Maksudnya, dia boleh ikut di SKP, ikut urutan, topik 1, unit 1, unit 2, unit 3, ataupun bukan linear. Sama ada kita ambil mengikut keperluan kurikulum. Kita ambil unit 4 dahulu, tengok keperluan murid kita bagaimana, tengok penggunaan alat untuk mengajar kita bagaimana, dan tengok tema dan bagaimana. Sekarang ni saya dipanggil oleh pihak polis untuk membuat ataupun merakam keterangan saya. Itu yang keterangan pertama saya kerana ada laporan polis dibuat kepada saya mengenai analisa pendek pelerai yang telah saya buat. Pengalaman tuan-tuan dalam modul ini, kenyataan yang saya buat dalam adalah untuk murid. Live Facebook saya. Facebook okay. Saya live tu ditulis santai bersama Norman Adam. Saya katakan tadi ada pengetahuan, sepintas ada selalu kemiran, ada PRM Melaka. Tapi ada sebuah portal yang bernama MH Online. Contohnya, dia ambil ucapan saya tu. Dia rakam, dia download dan dia post dengan tajuk baru. Tajuk baru dia... Lohman Adam menjadah penipuan di PRM Melaka. Jadi disebabkan tajuk itulah ada laporan polis dibuat kepada saya. Dan akhirnya saya dipanggil oleh pihak polis. Itu perkara yang saya minta pertama sekali. Siapa yang nak merakam, nak download ucapan saya, boleh download. Tak ada masalah. Cuma tambah garam tu. Pendekatan modul secara linear dan pendekatan modul secara bukan linear. Linear tadi mengikuti SKP, mengikuti urutan, dan bukan linear. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mengikuti urutan. Saya hadir kerana saya tidak rela melihat ketidakadilan berlaku ke atas rakyat Malaysia. Prasyaratnya, bila mana rakyat Malaysia yang tidak lagi lengkap vaksin, mesti dia tahu pengetahuan didiskriminasi oleh kerajaan khususnya di bawah pentadbiran Wan Bikari Jamaluddin yang merupakan Menteri Kesihatan. Maksudnya SKSP disampaikan tidak yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mesti dikekalkan. Ini sekarang ni konsep modul ini jadi, kita memang selagi tidak diadakan pilihan raya umum, maksudnya kalau memang kita susah, kalaupun memang susah, dalam minggu ini yang susah tuan-tuan untuk kita melihat barang kita mengajar dalam negara ini. Satu sisi semacam ini tak boleh memerintah mengikut acuan yang dia nak sendiri, tak boleh. Dibenarkan. Sehingga tapi hari ini saya nampak bulan Mei, Februari, di mana apabila kemahiran telah selesai ataupun kandungan asas kurikulum telah selesai, kita boleh menjadikan modul ini sebagai pengayaan ataupun pemenuhan untuk murid tanpa ikut di SKP, tanpa ikut urutan ataupun ikut urutan. Okay. Next. Okay. Ini dia punya kaedah pelaksanaan. Ada mendatar dalam pelajaran. Ada mendatar merentas pelajaran. Ada menegak dalam mata pelajaran. Ada menegak merentas mata pelajaran. Okay, kita cek dulu yang pertama, mendaftar dalam mata pelajaran. Mendaftar itu maksudnya dia lulus. Kita tengok. Mengancam untuk pengajaran pendekatan modul ini. Jadi sekarang saya sebut tentang kepada tuan-tuan perempuan sekali lagi. Apa yang saya sampaikan kepada pelajaran merupakan membaca dalam mata pelajaran. Okay, tengok di situ. SK-nya 51, 52, 1 tingkatan 1, 1 tingkatan 2, standar pembelajaran 5.13, 5.21, dan juga K itu ialah yang menjelaskan amalan dan nilai sivik. Bagaimana di situ? Okay. Jadi dia boleh ambil, mendaftar dalam mata pelajaran, maksudnya semua sama. Memilih SK atau menggabungkan SK dengan SK yang berbeda dalam mata pelajaran yang sama.
Mata pelajaran sama, tingkatan yang sama itu mendekat dalam pelajaran. Oke. Next, mendekat merentas mata pelajaran. Okay. Ini dalam pendekatan merentas pelajaran. Maksudnya lain subjek, tapi sama standar kandungan. Ini satu zaman air batu, satu geografi, satu sejarah. Nah, ini pun ada kaitan dengan PBD, PBL. Sebenarnya boleh digabung-gabungkan. Boleh, mereka ni ataupun pendekatan ini adalah sama. Pendekatan modul ini kita tidak nampak. Sebenarnya kita sudah lakukan dia di dalam semasa kita mentaksir PBD. Kita buat projek muda misalnya. Sebenarnya sudah masuk pendekatan modul ini. Okey. Mendata merentas mata pelajaran menggabungkan SP dan SK yang berbeza pada mata pelajaran yang berbeza, dua-dua berbeza. Okay, mendata merentas mata pelajaran. Pendekatan ini boleh dilaksanakan sekiranya terdapat SP dan SK yang berbeza, tetapi mempunyai konsep yang berlainan. Okay, konsep yang berkaitan. Okay, dia ada kaitan lah, maksudnya kan bumi dan zaman air batu ni. Dia sama. Okay, next, menegak dalam mata pelajaran. Menegak, Jeb belum. Jeb, belum. Menegak dalam mata pelajaran. Backspace lagi. Menegak dalam mata. Boy, ini merentas. Satu lagi, Jeb. Yang menegak. Okey, menegak dalam mata pelajaran. Dia tegak. Maksudnya, di situ ada sejarah, tetapi satu tingkatan satu, satu tingkatan dua. Okey, standar kandungannya, tingkatan satu, 1.1 tingkatan 1 pengenalan ilmu sejarah tingkatan 1, 6.1 Kesultanan Melayu Melaka tingkatan 2. Okey, menegak dalam mata pelajaran menggabungkan SP dan SK yang berbeza, mata pelajaran yang sama, tahun tingkatan yang berbeza. Okay, itulah pendekatan modul. Okey. Sama juga, pendekatan boleh dilaksanakan sekiranya terdapat SP daripada SK yang berbeza tetapi mempunyai konsep dan kandungan yang berkaitan. Ini menegak. Okay, next, menegak merentas mata pelajaran. Nah, ini berlainan mata pelajaran. Okay, menggabungkan SP dengan SK yang berbeza, mata pelajaran yang berbeza. Saya rasa ada, kita telah buat pun saya rasa benda ni bila kita membuat projek-projek muda. Okey, membuat projek untuk anak murid, pelajar. Jadi memang sudah digunakan di pendekatan modul tanpa kita sedari dan tanpa kita ketahui istilahnya. Okey. Ha, inilah dia. Tengok tu yang menegak, maksudnya menegak turun ke bawah kan. Mendatar, macam mana cara dia mendatar? Tengok mata pelajaran ABC, tengok tahun tingkatan dia, macam mana menegak. Mendatar dalam mata pelajaran yang sama, mendatar merentas mata pelajaran yang berbeza, A dan B, itu mendatar. Menegak dengan mata pelajaran yang sama, vertical within subject, itu yang merah di atas tahun 6 itu, tahun 6. Okay. Itulah modul. Ha, selesai. Kan sekejap saya bilang, selesai sudah Jeb? Okey, untuk rujukan dan pembacaan mendalam, sila rujuk panduan pendekatan modul dalam pengajaran dan pembelajaran BPK KPM. Sip lagi saya ini jenis yang cepat bercakap. Saya mengharapkan supaya difahami kerana masa kita sudah sangat melebihi. Terima kasih atas perhatian. Itu saja.